Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu pada satuan administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu sebagaimana yang dimaksud terdiri atas 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 merupakan jam istirahat. Pelaksanaan beban kerja selama 37, sebagaimana yang dimaksud mencakup kegiatan pokok: A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. E. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 tadi meliputi: A. Wakil Kepala Satuan Pendidikan. B. Ketua Program Keahlian Satuan Pendidikan. C. Kepala Perpustakaan. D. Kepala Laboratorium, Bengkel, atau Unit Produksi atau Teaching Factory. E. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. F. Tugas tambahan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud merupakan ekuivalen dengan 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4. Tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 7 huruf E diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka per minggu bagi guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 7 huruf F meliputi: A. Wali kelas. B. Pembina organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pembina ekstrakurikuler. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau penilaian kinerja guru atau koordinator bursa kerja khusus pada SMK. E. Guru piket. F. Ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau yang biasanya disebut LSP P1. G. Penilai kinerja guru. H. Pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru. I. Tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas tambahan lain yang dimaksud pada ayat 1 dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran. Pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 oleh guru bimbingan dan konseling atau guru TIK dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 rombongan belajar per tahun. Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan administrasi pangkal. Berikut merupakan rincian tugas tambahan lain, guru, dan ekuivalensinya. Di sini dijelaskan bahwa wali kelas mendapatkan 2 jam tatap muka. Bukti fisiknya berupa surat tugas sebagai wali kelas, program dan jadwal kegiatan wali kelas, serta laporan hasil kegiatan wali kelas. Semuanya harus disetujui dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Pembina OSIS mendapatkan 2 jam tatap muka. Adapun bukti fisik berupa surat tugas sebagai pembina OSIS, program dan jadwal kegiatan pembinaan OSIS, laporan hasil kegiatan pembinaan OSIS, semuanya disetujui dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Pembina ekstrakurikuler mendapatkan 2 jam tatap muka dan harus memiliki bukti fisik berupa surat keputusan atau SK sebagai pembina ekskul, program dan jadwal kegiatan pembinaan ekskul, laporan hasil kegiatan pembinaan ekskul, semuanya ditandatangani dan disetujui oleh kepala sekolah. Sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) atau penilaian kinerja guru (PKG), mendapatkan 2 jam tatap muka. Bukti fisik berupa surat tugas dari kepala sekolah yang diketahui oleh dinas atau pendidikan setempat, program dan jadwal kegiatan koordinasi PKB, PKG yang ditandatangani kepala sekolah, laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh kepala sekolah. Dalam hal ini, merupakan 1 guru per sekolah per tahun. Sebagai koordinator bursa kerja khusus yang sering ada di sekolah menengah kejuruan, mendapatkan 2 jam tatap muka dan harus memiliki bukti fisik berupa surat tugas sebagai koordinator BKK, program kerja BKK, database peserta didik lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja, dan penelusuran tamatan peserta didik SMK, memiliki informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan di dunia usaha, maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan. Memiliki leaflet, informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan. Membuat laporan hasil penyaluran lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri. Membuat laporan hasil tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja. Membuat laporan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan BKK yang disetujui kepala sekolah. Dalam hal ini, personel merupakan satu guru per sekolah per tahun. Guru piket mendapatkan 1 jam tatap muka. Bukti fisik berupa surat tugas per semester sebagai guru piket, program dan jadwal piket, laporan hasil piket per tugas. Semuanya harus disetujui dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Dalam hal ini, personel guru piket dapat merupakan satu guru per hari per minggu. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama atau LSP P1 mendapatkan 1 jam tatap muka. Bukti fisik yang harus dimiliki adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STPPL untuk mengelola LSP P1 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi yang berwenang. Surat tugas dari kepala sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat. Program dan jadwal kegiatan LSP P1 yang ditandatangani oleh kepala sekolah, laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh kepala sekolah. Dalam hal ini, personel merupakan satu guru per sekolah. Sebagai penilai kinerja guru, mendapatkan 2 jam tatap muka. Dalam hal ini harus memiliki bukti fisik berupa STPPL untuk menjadi penilai kinerja guru, SK sebagai tim penilai dari kepala sekolah yang diketahui oleh dinas, program dan jadwal pelaksanaan penilaian yang ditandatangani oleh kepala sekolah, laporan pelaksanaan penilaian yang disetujui oleh kepala sekolah. Dalam hal ini personel merupakan satu guru per sekolah 5-10 orang guru. Sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, semuanya dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat nasional merupakan ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Pada tingkat provinsi, yang diakui hanyalah ketua dan wakil. Untuk tingkat kabupaten atau kota, yang diakui hanyalah ketua. Untuk tingkat nasional, setara dengan 3 jam tatap muka. Untuk tingkat provinsi, setara dengan 2 jam tatap muka. Dan untuk tingkat kabupaten atau kota setara dengan 1 jam tatap muka. Bukti fisik yang harus dimiliki adalah SK sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi tingkat nasional, atau tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten dan kota. Dalam hal ini, personel dapat merupakan satu guru per jabatan per tahun. Punya masalah seputar sertifikasi? Silakan konsultasikan di sini.